Halo guys, senang gue bisa kembali hadir menemani kalian. Dan sekarang ini Get Rich update helm baru. Sekarang kita lihat helm ini. Namanya Speed Racer Helmet. Jadi skill helm ini mirip banget sama skill Pupeter Konstantin. Ya, karena akurasi dice-nya 50%. Tapi setiap turn kalau nggak aktif bisa meningkat 2%. Nah, jadi langsung aja aku mau testing dulu helm pendant ini. Tapi karena sedikit trauma karena kalah semalam ya, karena udah lama juga gak masuk di platinum. Nah, jadi aku mau testingnya di diamond. Aku saat berburu pendant helm terbaru ini aku habis sekitar 2000 diamond dan lagi-lagi gak terekam ya, ini karena berhubung dapatin helmnya susah jadi gak kepikiran lagi mau ngerekam ya. Semalam sampai hampir frustrasi juga untuk dapatin helm ini, berkali-kali gagal. Namun akhirnya di tengah-tengah frustasi bisa dapat juga helmnya. Wah, gak ada musuh tadi ya. Tentukan urutan lempar dan ya, akhirnya sudah masuk. Lawannya Dark Cannon. Ini dia formasi pendant musuh. Dan dia dapat angka sial pertama 8. Oke, semoga 12. Oke. Pilih area untuk dibangun. Lihat kan, kalau nggak aktif nambah 2 lumayan juga. Oke. Pilih area untuk dibangun. Semoga dapat 2 tanah. 2. Sip. Nah, semoga 9. 9 aktif. Ayo, 9. Aduh. Yes. Nah, jadi tinggal ngincar satu lagi tanah biar bisa turis. Wah, enak juga ya pendannya. Aktif terus, nurut jadinya. Dadunya jadi nurut. Ini semoga aja 7. Wah, 5. Oke, kita blok dia. Masuk penjara. Oke. Nah, semoga dapat 2. Ayo 2. Au, nyaris 4, ternyata 4. Dan dia kelewatan. Nah, aku sekarang mau ngincar keliling dunia. 8. Ini dia. Semoga ke 8. Oke, nurut. Nah, jadi ternyata pendant ini banyak nurutnya ya. Wow. Gak sia-sia juga sih ngabisin banyak diamond untuk nyari pendant ini. Oke, dan menang. Wah, lumayan juga ya. Oke. Wah, ternyata musuhnya malu. Nah, jadi lumayan juga ya pendantnya. Aktif terus. Nah, jadi buat kalian kalau berburu pendant ini walaupun habis banyak diamond tapi sepertinya nggak sia-sia ya, karena dengan review
pendan ini kelihatan kalau pendannya sering aktif. Ya, hebat juga ini pendannya. Jadi videonya sampai di sini dulu ya. Dan thanks for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video.